Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan ahli gizi. Kebetulan materi yang diberikan kepada saya adalah tata laksana gizi pada anak diare. Oke, jadi tata laksana gizi pada penyakit diare. Tadi juga sudah banyak sekali sih sebenarnya, mungkin kalau dengan saya juga tidak terlalu banyak nanti, tapi lebih banyak penekanannya kepada tata laksana gizinya. Diare itu sampai saat ini masih menjadi masalah, ya, satu penyebab utama kesakitan dan kematian yang terbesar di dunia. Ya, kadang-kadang kita merasa menyepelekan, tapi sebenarnya dia menyebabkan kesakitan dan kematian. Jadi mengenai hampir seluruh usia, dan yang paling banyak adalah mengenai anak di bawah 5 tahun atau sering kita sebut adalah balita. Nah, dikatakan diare jika buang air besar atau defekasinya itu dengan jumlah tinjanya yang lebih banyak, berbentuk cair, dan frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Biasanya anak-anak akan cengeng, gelisah, ya, tidak mau makan, ada demam. Nah, jika ini dibiarkan, maka kemungkinan si anak akan mengalami dehidrasi. Nah, ini besar Riskesdas. Kita lihat data Riskesdas dari 2013 dan 2018. Prevalensinya kalau untuk Indonesia itu di tahun 2013 itu 12,3%. Nah, di 2013 itu 18,5%. Nyata secara nasional kita mengalami penurunan, ya, menjadi 3%. Ini adalah angka nasional. Tapi kalau kita lihat angka Sumut, itu nomor 2, itu ya Sumut, kita malah mengalami peningkatan. Jadi dari sekitar 12% naik menjadi 15%. Jadi ini perlu perhatian bagi kita sebagai teman-teman ahli gizi, kenapa Sumatera Utara malah meningkat sementara Indonesia itu mengalami penurunan, ya. Jadi seperti yang dikatakan Dr. Dres tadi, ini kan perlu perhatian kita sebagai ahli gizi di Indonesia untuk mencegah diare sehingga akan mencegah dampak yang bisa nanti menyebabkan anak mengalami gizi buruk, ya, stunting yang saat ini memang sangat tinggi sekali angkanya. Beberapa faktor penyebabnya, ini ada 3. Yang pertama itu adalah makanan, apakah kandungan toksin di dalam makanan atau mikroba di dalamnya, atau pemberian makanan pada anak yang susunannya berubah secara mendadak. Ya, misalnya dia bayi yang harusnya ASI eksklusif, ibunya tiba-tiba memberikan makanan yang harusnya belum diberikan. Atau di beberapa masyarakat kita masih ada balita yang dimemeh. Itu saya masih pernah menemukannya waktu melakukan penelitian, balita yang dimemeh. Artinya ibunya mentransfer sendiri bakteri ke dalam mulut si anak sehingga bisa menyebabkan diare. Nah, memang sebagai ahli gizi kita memang sangat diperlukan mengedukasi masyarakat kita yang masih punya pemahaman atau pengetahuan yang sangat rendah. Nah, yang kedua adalah infeksi baik secara enteral, ya, mengenai pada usus, ya, ada bakteri, virus atau parasit pada usus ataupun parenteral di luar usus, ya. Nah, kemudian kekurangan enzim atau hormon pencernaan yang sifatnya kongenital atau maupun didapat. Tadi sudah digambarkan oleh Dr. Grace bagaimana enzim di dalam tubuh itu yang harusnya bertumbuh tinggi, ya, ini malah rontok sehingga bisa menyebabkan diare pada anak. Nah, diare itu ada 2, akut dan kronik. Ya, akut itu serangannya tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari. Ini juga terbagi dari diare non-inflamasi, artinya tidak ada peradangan, atau diare inflamasi, ya, yang bisa menyebabkan peradangan. Nah, kemudian yang kronik, artinya dari akut itu bisa menjadi kronik kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, kronik itu adalah berlangsung lebih dari 14 hari. Ya. Artinya kalau dia akut, tidak bisa ditangani, berlanjut terus, maka akan jatuhnya menjadi diare kronik. Ya. Diare kronik ini berlangsung lebih dari 14 hari, terbagi lagi diare yang sekresi dengan dengan
volume fesesnya banyak disebabkan toksin atau bakteri. Ada diare osmotik, yaitu diare yang terjadi bila terdapat partikel yang tidak dapat diserap disebabkan infeksi bakteri atau bersifat non-infeksi. Ada diare eksudatif, yaitu inflamasi akan mengakibatkan kerusakan mukosa usus, baik halus maupun usus besar, lalu kemudian kelompok lain akibat gangguan motilitas. Saya sampaikan ini adalah untuk kita sebagai ahli gizi, ini sangat diperlukan. Jadi teman-teman ahli gizi yang akan melakukan NCP, ya, ada ADIME-nya, lakukan assessment, ini sangat diperlukan. Jadi di dalam penanganan diare memang sebagai ahli gizi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita memerlukan pendataan, assessment yang sangat baik, ya. Jadi kami pun di jurusan sangat menekankan hal ini. Jadi kekuatan di dalam penanganan atau penata laksanaan diet pada pasien itu adalah di langkah pertama dari NCP, assessment. Jadi kita perlu mengassessment pasien, walaupun mungkin di dalam kerja sama tim, dokter dan perawat juga sudah ada, tapi sebagai ahli gizi kita juga perlu menguatkan, sehingga kita betul-betul mengetahui, ini pasiennya yang mengalami diare, balita yang mengalami diare itu gangguannya di mana, ya, dan apa faktor penyebabnya. Karena itu nanti sangat berkaitan di dalam penanganan yang akan kita lakukan. Nah, diare pada anak perlu ditangani dengan segera. Itu pasti, ya, harus. Tidak bisa dibiar-biarkan, ya. Maka itu tadi pengetahuan orang tua perlu supaya dia tidak merasa bahwa ini diare karena tumbuh gigi, seperti kata dokter Grace tadi, atau diare karena masuk angin, gitu ya. Jadi perlu segera ditangani karena diare akut akan menimbulkan berbagai perubahan, ya, antara lain kehilangan cairan, perubahan keseimbangan asam basa, hipoglikema, dan gangguan gizi. Nah, ini tebelin, ya, gangguan gizi, karena dia akan menjadi kelaparan yang tersembunyi. Nah, itu yang menjadi masalah, di mana jika diare ini dibiarkan, ya, dia akan terjadi empat mekanisme, di mana kalau dibiarkan, pemasukan makanan akan berkurang, ya. Anak akan kurang makan, seperti yang tadi di awal tadi, memang nafsu makannya sudah berkurang, lalu kalau kita biarkan, maka jelas makanannya berkurang, ada anoreksianya, kemudian penyerapannya juga akan berkurang, kerusakan mukosa usus, fungsi metabolisme dan endokrinnya terganggu, kehilangan langsung cairan elektrolit serta nitrogen melalui feses, maka itu akan menyebabkan berlanjut menjadi diare kronis, dan itu akan mengalami dehidrasi dan malnutrisi. Kita khawatir kelanjutannya nanti anak akan jatuhnya menjadi gizi buruk, ya. Dia malnutrisi, dia kwashiorkor, lama-lama menjadi dia marasmik, kwashiorkor, lama-lama menjadi marasmik dan kwashiorkor. Jadi seperti iklan ini, jangan sepelekan diare, atasi diare dengan tepat dan benar. Nah, diare yang tidak ditangani dengan baik dan berulang, dia akan menjadi diare persisten. Sekitar 5% diare akut cair itu karena sesuatu hal akan memanjang lebih 14 hari dan akan disebut diare persisten. Nah, faktor risiko untuk menjadi diare persisten antara lain, usia anak itu kurang dari 1 tahun. Dia memang sudah dengan status gizi kurang. Prematuritas, lalu ada anemia, penggunaan antibiotik, dan diare yang berulang. Penyebab diare persisten ini adalah intoleransi laktosa, ya, alergi terhadap susu sapi, sindrom malabsorpsi, bakterinya tumbuh, lampau, infeksi persisten, dan HIV/AIDS. Nah, jelas diare akan menyebabkan gangguan gizi. Kenapa terjadi gangguan gizi? Karena kerusakan mukosa usus yang berlanjut. Nah, kenapa gangguan gizi ini? Masukan makanan berkurang. Tadi sudah, ya, ada anoreksia, muntah, malabsorpsi. Jadi penyerapannya karena kerusakan mukosa usus
ya. Kemudian katabolisme, ada infeksi pasti ada katabolisme, sehingga ini memerlukan zat gizi yang tinggi untuk mengatasinya. Nah, kalau ini tidak diberikan, maka akan terjadi gangguan gizi. Kemudian kehilangan langsung karena kerusakan mukosa usus. Ya, misalnya protein losing enteropati. Ya, kehilangan secara langsung, misalnya diare pada penderita campak atau diare karena E. coli. Nah, jadi penitiberatannya adalah pada gangguan gizi. Ini yang perlu kita pikirkan bagaimana menanganinya supaya pasien tidak berlanjut dengan masalah diarenya. Ini saya sampaikan hanya untuk menjelaskan bahwa ada banyak terapi gizi pada penderita diare. Ya, dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu sangat banyak. Ada menurut WGO itu rehidrasi oral, terapi suplemen zinc, diet, probiotik dan antibiotik. Lalu menurut Profesor Ignatius, ya ahlinya juga, saya ambil dari presentasinya waktu menjadi guru besar, di situ dia menekankan bahwa terapi gizi merupakan hal yang penting setelah terapi rehidrasi. Artinya tetap rehidrasi yang nomor satu, gitu ya, baru gizinya. Nah, Kemenkes juga seperti itu, bahwa kita harus mencegah dehidrasi. Ya, kemudian mempercepat kesembuhan. Nah, sekarang ada muncul namanya zinc, ya, suplemen zinc. Di buku Tata Laksana Gizi Buruk juga itu muncul bahwa zinc memang sangat diperlukan. Nanti kita lihat kenapa sih zincnya gitu ya. Kemudian pemberian makanan. Nah, ini menurut buku penuntun diet anak, ya, begitu juga buku penuntun diet dewasa, rehidrasi dengan cairan oralit, lanjutkan pemberian ASI jika balitanya memang bayinya memang masih harus mendapatkan ASI, pemberian makanan. Nah, menurut Kemenkes 2017, ya, rehidrasi dengan cairan, inisiasi diet sisa rendah atau diet rendah sisa. Ya, dulu zaman saya kuliah namanya diet rendah sisa, sekarang dirubah tata bahasanya menjadi diet sisa rendah. Ya, nggak usah khawatir, sama isinya. Kemudian hindari gula yang berlebih, dapat diberikan prebiotik dan probiotik. Ya, nanti kalau prebiotik dan probiotiknya saya tidak akan menyinggung karena nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Mahdiah mengenai prebiotik dan probiotiknya. Nah, ini adalah tindakan pencegahan. Nomor satu tadi itu adalah mencegah dehidrasi. Ya, untuk balita yang mengalami diare. Berikan ASI kalau ibunya memang masih bayinya masih atau anaknya masih dalam proses memperoleh ASI. Oralit, zinc. Nah, ini saya bulatin yang nomor 5. Ya, perlu diingat-ingatkan kepada orang tua yang memiliki balita, sengaja saya lingkarin ya, karena kalau sudah dilakukan yang nomor 5, 1 2 3 4-nya pasti akan dilakukan. Jadi segera bawa balita ke sarana kesehatan. Ya, apakah ke klinik, ke puskesmas, atau ke rumah sakit. Jadi, selalulah untuk mengedukasi orang tua, jika anaknya sudah lebih dari 3 kali, buang air besar dalam 1 hari, segeralah dibawa ke sarana kesehatan. Ya, saya kira pemerintah sekarang cukup luar biasa membantu kita dengan program BPJS, bla 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 yang banyak ya, yang sehingga memudahkan kita untuk mendapat pertolongan pertama ya. Jangan ibunya mengobatin sendiri, kadang-kadang ibu suka mengobatin sendiri. Ada pengetahuan-pengetahuan orang tua yang tanggung. Nah, kalau anaknya apa, kasih rebusan daun jambu gitu, kasih pisang gitu. Persoalannya adalah ketidaktahuan orang tua, faktor yang menyebabkan kan anaknya mengalami diare. Itu yang perlu dulu diketahui. Apa sih yang menyebabkan diare pada si anak sehingga bisa cepat ditangani. Jadi segera bawa balita ke sarana kesehatan. Nah, kita bagi tadi diare itu ada 2 ya. Diare akut dan diare kronis.
Tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan zat gizi tanpa memperberat kerja saluran cerna, serta mengurangi risiko dehidrasi. Ini adalah penata laksanaan diare akut, ya, yang mungkin kawan-kawan ahli gizi akan dengan mudah menangkapnya, ya, diberikan makanan oral setelah rehidrasi, makanannya cukup energi protein, bertahap, porsi kecil, sering tidak merangsang, berbumbu tajam, pemberian ASI, pemberian cairan, pemberian vitamin. Kalau kita mungkin lebih cepat menangkapnya, tapi keluarga pasien atau keluar orang tua atau ibu lah sebagai orang terdekat yang menanganin, yang bersama dengan si anak yang mengalami diare, ini kadang-kadang tidak sampai. Saya pernah punya pengalaman, ya, punya pengalaman menemukan seorang ibu yang anaknya mengalami diare. Lalu dikatakan berikan pisang, pisang barangan, gitu, ya, sebagai snacknya. Ini sudah di rumah sakit si pasien. Bu, nanti dikasih snacknya pisangnya, pisang barangan kepada si anak. Anaknya umur 2 tahun lebih, ya, yang sudah tidak mendapat ASI. Nah, saya melihat sendiri ibunya mengambil pisang, mengupasnya, memasukkannya ke dalam gelas, lalu di tokok-tokok pakai sendok. Sehingga pisang yang dihasilkan tidak teksturnya halus, tapi bergumpal-gumpal, bentuknya agak besar. Nah, itu diberikan kepada si anak yang dalam kondisi lemah, itu malah membuat dia menjadi hampir keselak kalau kemarin saya lihat itu. Ternyata tidak tahu mereka bagaimana cara dikerik. Kita bisa enak mengatakannya, dikerik atau dikerok gitu. Tapi ternyata mereka tidak tahu gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa pengetahuan masyarakat kita sangat lemah sekali, ya, sangat rendah gitu. Jadi kalau secara teori mungkin ini bisa sebagai kawan-kawan ahli gizi, porsi kecil, nah itu bertahap. Kata bertahap itu tidak masuk pikiran mereka, bertahap yang bagaimana. Jadi perlulah apakah di puskesmas, di klinik atau di rumah sakit, edukasi itu memang perlu sekali untuk mereka betul-betul sangat memahamin apa yang harus diberikan, ya. Ada beberapa kejadian yang juga saya pernah temukan pada ibu yang memiliki anak bayi, ternyata untuk membuat bubur bayi, ini sudah disuruh buat bubur bayi, gitu ya. Ternyata banyak ibu yang tidak memahami. Di rumah itu rata-rata kita punya magic comb, ya. Nah, ternyata mereka membuat buburnya, nasi diambil dari magic comb, lalu dimasukkan ke dalam blender, dikasih air panas, itulah di blender. Nah, itulah yang diberikan kepada si bayi. Jadi sangat luar biasa kalau kita menemukan masyarakat seperti itu. Bayi saya nggak mau makan. Nah, kita harusnya berpikir sebagai orang tua atau sebagai orang ahli gizi, ternyata kalau kita sendiri yang melakukannya, itu memang tidak enak. Beras yang sudah dimasukkan ke dalam magic, kemudian di blender, dijadikan bubur, dibandingkan dengan beras yang kita masak sendiri, kita campur dengan sayur, protein hewani, itu rasanya lebih gurih. Nah, jadi hal-hal kecil yang kadang-kadang sebagai ahli gizi kita mungkin melupakan gitu. Kita selalu membawa pola pikir kita ke dalam masyarakat, ini bisa ditangkap gitu, padahal ternyata tidak. Jadi apa yang tertulis di sini bahwa prinsip dietnya seperti ini, mohonlah untuk betul-betul diberikan dengan benar, kalau perlu dicontohkan. Jadi seperti tadi itu ada di awalnya itu DPC Siantar itu bikin, apa namanya tadi itu, ya, kerjasama dengan masyarakat, penyuluhan, apa itu sangat bagus sekali, supaya betul-betullah masyarakat kita memahaminya, ya.
bagaimana yang dikatakan bertahap, bagaimana yang dikatakan porsi kecil, bagaimana yang dikatakan tidak merangsang dan berbumbu tajam. Karena intinya, pada pasien diare ini, setelah dia rehidrasi, harus makan. Ya, itu yang harus ditekankan. Dia harus makan sesuai dengan umurnya. Kalau dia misalnya masih 6 bulan, tentu ibunya dengan ASI atau nanti diganti dengan formulanya yang sesuai dengan kebutuhan si bayi. Kalau dia sudah 1 tahun, tentu kita belajar lagi. Upayakan supaya dia jangan menjadi diare kronis. Nah, kalau nanti dia sudah jatuhnya menjadi diare kronis, kita masuknya lebih susah karena penanganannya lebih sulit. Nanti dia sudah gizi buruk, maka harus kembali lagi si anak refeeding, ya. Banyak anak-anak yang sudah diare kronis di refeeding sindromnya. Dia menjadi shock dengan makanan yang kita berikan sehingga malah memperberat si anak, ya. Jadi porsi kecil bertahap. Jadi khusus nanti kalau dia diare akut dengan malabsorpsi, kita perlu mencari tahu, diskusi dengan dokternya, ya, sebagai penanggung jawab pasien, dia malabsorpsi apa? Ya, lemak atau intoleransi laktosa atau pan malabsorpsi. Itu perlu sekali kita ketahui supaya nanti kita bisa mencarikan makanan apa di dalam, bahan makanan apa yang perlu kita masukkan ke dalam bubur si bayi atau ke dalam sup yang tidak akan memperberat si bayi. Ya. Banyak kadang-kadang ibu-ibu ini anaknya diare lalu dia beli aja yang sudah jadi di toko. Itu kan banyak sekali makanan-makanan sekarang yang beredar di toko. Diupayakanlah kalau dia masih dalam masa perawatan, yang tidak dari toko, yang ibu buat sendiri. Kalau rumah sakit, ya rumah sakit buat sendiri. Kalau ibunya diajari sampai dia tahu membuat sendiri. Tidak sulit membuatnya dan tidak perlu bahannya mahal. Tempe itu sangat diperlukan karena dia juga bagus untuk diare. Nah, maka kita perlu tahu dia malabsorpsi apa. Itu kita diskusi dengan dokternya, jadi jangan nanti dokter kerja sendiri, kita ahli gizi kerja sendiri tidak bisa, ya. Itu harus bekerja bersama biar tahu. Kalau dia misalnya malabsorpsi lemak, tentu kita memberikan lemak yang MCT, ya. Yang sedang, yang rantainya menengah, misalnya dari minyak kelapa, minyak sawit. Kalau dia memang harus dibebaskan dari laktosa, tentu kita mencari solusi. Ya, makanan-makanan yang bebas laktosa. Nah, ini adalah syarat dietnya. Ya, ini hitungan-hitungan. Bu Dini ini masih teori-teori. Bagaimana sih praktiknya? Yang penting adalah dia mau makan, maka sesuaikan jadwal makan si anak yang biasa. Ya, sesuaikan jadwal. Hanya mungkin frekuensinya kita rubah. Kalau dia selama ini hanya dapat makannya 3 kali, ya, minimallah buat 6 kali sehari. Nah, yang penting tadi motivasi ibu supaya anaknya mau makan. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana cara supaya anak mau makan? Kita harus bertanya, makanan kesukaan si anak selama ini apa? Oh, dia suka ayam. Nah, sebagai ahli gizi tentu kita harus mengolah makanan berbahan ayam yang sesuai dengan dietnya. Diapain ayamnya? Memang untuk menjadi ahli gizi yang baik tidak segampang. Ini ibu enak ngomongnya, kami yang tidak mudah, ya, tidak segampang yang kita inginkan. Jadi kita harus punya pemikiran bahwa kesukaannya apa? Suka ayam. Ayamnya itulah yang harus kita olah, masuk di dalam buburnya, menjadi satu makanan yang bisa dimakan, disukain. Ya kan? Nah, kembalilah ke jadwal makan yang normal. Jadwal makan yang normal apa? Yang selama ini. Harus dikembalikan seperti itu dengan
mengikuti aturan dietnya, syarat dietnya apa, ya, berikan minum yang cukup, ya. Kalau dia suka pisang, ajari ibunya bagaimana mengkonsumsi pisangnya sehingga dia bisa memakannya dengan baik. Nah, ini yang kronis. Ya, kita upayakan dia tidak jatuhnya ke kronis karena ini nanti akan memperberat saluran cerna. Intinya, kalau dia sudah jatuh ke kronis, kita harus membuat makanan-makanan formula, ya. Nah, nanti akan lebih berat lagi kalau misalnya kita harus memberikan nutrisi enteral seperti F75 atau F100 produknya dari WHO. Ya. Jadi ini kalau dia sudah kronis, mungkin kita lebih banyak menjadi nanti adalah ke penanganan-penanganan pemberian makanan menurut formula. Jadi dibalik lagi nanti si anak untuk menerima makanan sesuai dengan perkembangan ususnya. Jadi kembali lagi nanti ke makanan bayi, ya, belajar lagi supaya ususnya dapat menerima makanan tersebut. Ya, jadi untuk diare kronik ini, jadi makanan yang cukup lemak kayak serat, ya, merangsang peristaltik usus, menghindari pemberian cairan secara berlebihan, terutama yang mengandung kadar glukosa tinggi. Dapat diberikan buah-buahan dalam dietnya. Kalau dia diare persisten, pemberian ASI itu prioritas dalam pengobatan. Tetapi formulanya yang mudah diserap. Jadi nanti kita kembali ke F75, F100, ya, yang pemberiannya juga harus lebih lama. Nah, ini adalah syarat dietnya. Jadi dimulailah dengan pemberian nutrisi awal berupa enteral, ya kan, proteinnya sekian, bla 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 bla, ya. Jadi ini bisa dibaca nanti. Saya kira kalau kawan-kawan ahli gizi sudah sering melakukannya seperti ini. Tapi intinya tadi itu adalah harus mau makan pasiennya, ya. Jadi ibunya yang harus lebih banyak diedukasi untuk pasiennya mau makan, ya. Nah, di dalam perhitungan-perhitungan ini yang kita gunakan adalah berat badan aktual. Baik dia diare kronis atau diare akut, kita harus menggunakan berat badan bayi yang aktual, ya, untuk memenuhi berapakah kebutuhan yang akan diberikan kepada si pasien. Nah, jika nanti diarenya sudah teratasi, maka kita bisa meningkatkan asupannya secara perlahan. Jadi kalau kita lihat nanti diare kronis ini sesuai dengan tata laksana gizi buruk, ya, yang dimulai nanti dari 80 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan aktual, naik lagi menjadi 100 sampai 150 kilokalori per berat badan aktual, kemudian naik lagi menjadi 150 sampai 200 kilokalori per kilogram berat badan, kemudian dinaikkan lagi untuk mengejar ketertinggalan berat badannya yang banyak hilang karena dia mengalami diare. Nah, jadi ini adalah prinsip utama terapi diet pada penderita diare. ASI harus dilanjutkan jika balitanya memang masih memperoleh ASI. Berikan makanan segera setelah anak mampu makan, ya. Mau dia rewel, mau dia agak cengeng, ya, apa boleh buat, kita memang harus lebih ekstra kerja keras. Jangan memuasakan anak. Nah, itu tadi sudah disebutkan Dr. Grace. Anak tidak boleh dipuasakan. Nah, kadang-kadang makanan tertentu diperlukan selama diare. Ya, makanan yang mengandung tinggi zinc, walaupun mungkin sudah diberikan zinc, kita perlu juga memasukkannya. Tempe itu makanan yang difermentasi itu sangat baik untuk diare, ya kan? Pisang itu dia kan mengandung pektin yang tinggi yang akan membuat fesesnya menjadi berisi, tidak lagi cair seperti itu. Makan lebih banyak untuk mencegah malnutrisi, ya, secara bertahap. Pada bayi yang minum susu formula, pasti tidak selalu susunya harus diganti dengan formula bebas laktosa, kecuali mempersyaratkan gejala diare berat dan intoleransi. Jadi penekanannya tadi adalah faktor penyebab diarenya. Kemudian asupan protein ditambah untuk mencegah hipoalbuminemia akibat protein loss enteropati. Nah,
yang ketiga tadi itu dari semua terapi-terapi itu ada terapi zinc. Tapi untuk zinc ini biasanya memang yang merekom itu adalah dokter, tapi kita perlu tahu kenapa sih zinc itu. Ternyata dari beberapa penelitian, zinc tersebut terbukti bermanfaat dalam mempersingkat lama diare, kemudian dia mencegah diare berulang. Ya. Ini sangat kecil sih sebetulnya kebutuhannya. Pada balita itu sekitar berapa ya? 4-6 mikrogram gitu ya. Sangat kecil, tapi ternyata dia diperlukan. Zinc merupakan mikronutrien penting untuk kesehatan dan perkembangan anak. Zinc hilang dalam jumlah banyak waktu diare. Jadi penggantian zinc yang hilang ini penting untuk membantu kesembuhan anak dan menjaga anak tetap sehat di bulan-bulan berikutnya. Semua anak dengan diare harus diberi zinc. Itu sudah ketetapan. Ya, setelah anak tidak muntah, maka dia harus diberikan zinc dalam dosis 20 mg untuk anak di atas 6 bulan dan 10 mg untuk bayi berusia kurang dari 6 bulan. Itu dilakukan 10 sampai 14 hari. Ya, zinc. Nah, itu sudah dalam bentuk obat gitu. Tapi kita juga perlu memperkaya asupannya dengan makanan yang mengandung zinc. Ya, zinc ini sekarang sangat naik daun, mengatasi stunting juga, itu ternyata zinc itu sangat diperlukan. Karena ternyata zinc ini bekerja sama dengan kalsium, kalsium, protein, dan zinc itu bekerja sama untuk membentuk di dalam pertumbuhan tulang. Nah, di manakah zinc berada? Itu banyak di kuning telur. Ya, jadi kita bisa memberikan kuning telur dari telur ayam kampung. Ya, itu sangat baik diberikan. Jadi kita bisa masukkan kuning telur ke dalam buburnya. Ya, bubur yang akan diberikan kepada si anak. Hati, ya, hati ayam, daging merah, ada jamur, kemudian ini gandum ya, dan kacang-kacangan. Kacang merah itu juga mengandung zinc. Jadi sebenarnya ini sangat mudah. Jadi begitu kita masak berasnya, sudah hampir matang, kita tinggal masukkan ke dalamnya kacang merah yang dikeluarkan kulitnya ya, dikupas kacang merahnya yang diiris, halus, ya, atau yang sudah kita rebus tinggal masuk ke dalam. Bisa juga dimasukkan kuning telur, masukkan hati, bisa juga masukkan jamur. Nah, tentu saja jadi makanannya mengandung tinggi zinc, ya, sehingga sangat membantu di dalam mempersingkat waktu diarenya, ya. Jadi tidak berpanjang-panjang dia diare dengan apa yang sudah kita berikan, ternyata diarenya menjadi lebih pendek, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa kepustakaan yang saya gunakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita, nanti mungkin disambung dengan probiotik atau prebiotik ya, saya tidak menyinggung itu, karena memang ini juga sangat penting di dalam menangani diare. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat berguna. Intinya sebagai kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, kita sebagai ahli gizi, teman-teman di puskesmas atau di rumah sakit, haruslah mau bersusah payah, ya, berlelah-lelah untuk mengedukasi keluarga. Jangan pernah percaya ibu pasien atau keluarga pasien yang bilang, ya saya sudah tahu, saya sudah paham. Ya. Harus kita punya teknik tertentu untuk menggali sampai seberapa jauh mereka betul-betul memahaminya. Ya. Karena pengetahuan itu sangat penting. Ya, itu contoh kecil tadi yang saya contohkan tadi itu, ibunya sarjana, ternyata untuk mengkerik pisang dalam kamusnya masih belum komplit, gitu ya. Berikan pisang, dia cuma taunya berikan pisang, tapi kalau itu harus dikerik, dia tidak memahaminya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.